Jadi KPK sudah mendapatkan informasi, jadi kami sudah diberitahukan dari tim di Polda bahwa kas laporan dugaan penganiayaan terhadap pegawai KPK yang sedang bertugas yang kami laporkan pada hari Minggu sore kemarin itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jadi kalau sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan artinya bukan dipenyelidikan lagi karena statusnya sudah meningkat. Dan yang kedua yang juga kami dapatkan informasinya, setelah tim menerima hasil visum dari rumah sakit, hasil visum terhadap pegawai KPK yang dianiaya sedang saat melaksanakan tugasnya tersebut, maka hasil visum itu menjadi salah satu bukti untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan. Artinya kalau sudah dipenyidikan tentu yang dilakukan adalah mencari tersangkanya. Nah ini sekaligus memperkuat dugaan adanya penganiayaan terhadap pegawai KPK tersebut. Kalau ada pihak-pihak lain yang misalnya mendistribusikan foto atau video yang mengatakan seolah-olah pegawai KPK dalam keadaan fresh atau dalam keadaan baik pada saat itu, menurut bukti visum ini dan proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh Polda, semestinya itu mantap. Artinya apa? Semakin kuat bukti bahwa pegawai KPK memang dianiaya saat melaksanakan tugasnya. Siapa pelakunya? Mari kita percayakan pada pihak Polda. Itu terkait dengan update tentang koordinasi yang kami lakukan dengan Polri. Di sisi lain, untuk perkara pokoknya, KPK cukup banyak ya menangani kasus-kasus korupsi di wilayah Papua. Wilayah Papua ini bisa di Papua, bisa di Papua Barat, bisa di kabupaten kota yang ada di sana. Kenapa kami menangani korupsi di wilayah Papua ataupun di daerah lainnya? Ini untuk mendukung proses pembangunan di Papua. Karena pembangunan yang menggunakan uang rakyat semestinya dinikmati oleh rakyat Papua. Tapi ketika korupsi terjadi, maka ada pihak-pihak tertentu, baik pejabat atau pihak swasta yang mengambil uang yang seharusnya menjadi hak dari rakyat tersebut. Ada sekitar 9 kasus atau 9 perkara tindak pidana korupsi yang sudah kami tangani untuk wilayah Papua ini. Tersangkanya kurang lebih sekitar 18 orang sampai saat ini ya yang ditangani. Dan kami juga sedang mencermati lebih lanjut dugaan korupsi yang lainnya, baik yang terjadi di kabupaten kotanya ataupun di wilayah Papua dan Papua Barat itu sendiri.